Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin netelakeun ngeunaan pentingna hirup sehat. Eta hal teh mampu dicangking selesai cina kucara nyorang olahraga saban isuk-isuk serta ulah kaleuwihan nalika dahar. Dina nasena-nasena ngejaga kesehatan leuwih penting batan hadena jeung lengan rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ngageuing masyarakat Indonesia ngeunaan pentingna hirup sehat nalika ngaluhan Festival Ayo Sehat di Buruan Gedong Sate Kota Bandung sababaraha waktu katompernakeun. Budi Gunadi Sadikin miharep masyarakat miconto gaya hirup Dewi Rohana, seorang nini umur 86 tahun asal Jawa Barat, anu ngalarapkeun pola hirup sehat ku cara leuleumpangan saban isuk-isuk sarta ngonsumsi bumbuhan saban poena. Liantik itu, sare joro leuwih 3 jam ge jadi selesai jiga hirup sehat anu kawilang hade. Harus pastikan jaga agar tetap sehat, makannya jangan kekenyangan, olahraganya yang cukup setiap hari, nggak pernah berhenti, kemudian ada juga cukup. Insya Allah minimal bisa 2 tahun akan pas ukur sebentar ibu tadi. Sejeroning itu, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin merdih masyarakat sangkan ngalakonan cek kesehatan secara rutin pikeun kasinglar tina penyakit parna. Sehat Festival 2024 mengingatkan kita semua tentang pentingnya kesehatan dan sehat itu dengan olahraga dan juga mengecek kesehatan seperti yang ada di festival ini. Dari mulai ibu hamil, anak-anak, hingga lansia. BG ngageuing masyarakat ngajaga kesehatan leuwih penting batan hadena jeung lengan rumah sakit. Budi Hartati, Bandung TV.